Ya kalau minum obat itu saya nggak pernah sakit. Iya iya saya ngerti. Nggak petani nggak pernah sakit ya? Nggak. Sakit hati udah. Sering. Pak Tani. Yo. Orang Minang Pak Tani. Iya dah. Kalau orang Minang itu biasanya tradisinya laki-laki itu gimana Pak Tani? Tradisi apa enggak suinya? Apa ya? Enggak, kalau laki-laki itu katanya sering merantau kalau di Minang itu Pak Tani. Iya dah. Biasanya kalau laki-laki itu kan suku merantau. Nah, jadi kalau ambo memilih merantau ke kebun. Nah, lebih, itu kan judulnya kan sama menjauh dari kampung. Orang merantau kan tuh ya menjauh dari kampung lah. Itu ini pertanyaan ini gimana ini guys ya? Merantau biasanya meninggalkan negeri itu pergi ke seberang lautan kemana-mana kayak ya. Ini merantau ke kebun. Ini Pak Tani obatnya berapa kali seminggu minumnya Pak Tani? Ya kalau minum obat itu saya nggak pernah sakit. Iya iya saya ngerti. Nggak Pak Tani nggak pernah sakit ya? Nggak. Sakit hati udah. Sering. Sering. Siapa yang buat Pak Tani sakit hati itu? Biar saya buat pelajaran ya. Saya kasih pelajaran kepada yang buat Pak Tani sakit. Siapa yang bikin Pak Tani sakit? Ya kadang-kadang babi mandi ya kan, karo kan banyak tuh. Kalau petani kan musuhnya kan itunya. Mode tanaman-tanaman lado kan ada hamonya, uleknya kan banyak tuh. Nah, itu lah membuat sakit hati dan tak tahan merawat lado pun sulit. Ayah, itulah jadinya mangku. Bentuk ko jadinya. Ko lah 5 tahun ni siko wah. Kalau orang merantau ni tak bawa dengan tau panjang. Ko lah 2 sekilo je pulang lah tu tak bawa orang. Ko lah 2 tak habis je dia punya. Bidulik je ya. Oh itu yang petani buat sakit hati. Itulah nama buat sawana. Kalau sakit hati sama ulik itu gimana cara membalas kayak petani? Itulah nama buat embupannya lainnya. Labar racun tak jual mau rawat minum racun ni. Racun tak jual mati dah mati kini usah tiba beli. Kalau tak mau. Ini yang mudanya. Kalau tak mau semut minum racun Pak Tani aja minum racun. Rawat minum racun semuanya. Aduh Pak Tani ini ada aja. Pak Tani kita ngeliat kebun Pak Tani yuk kita ganti drone sama manjat pinangnya Pak Tani. Manjat kelapa ya? Jadi.